Dalam satu lagi aksi pasukan Division ketiga, Perlis United mengejutkan pasukan Liga Perdana PDRM FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk mara ke pusingan kedua. PDRM yang turun selaku tuan rumah dikejutkan dengan jaringan Azrizan Ahmad menerusi sepakan percuma pada minit ke-26. Mereka kemudian mendapat peluang terbaik untuk menyamakan kedudukan apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-70. Namun sepakan penyerang import dari Kyrgyzstan, Mirbek Akhmatalif, berjaya diselamatkan penjaga gol Perlis, Hairul Fazrin Hassan. Sebaliknya, pelawat berjaya menambah gol kedua hasil rembatan kencang Muhammad Faizal Kadir pada masa kecederaan sekaligus mengesahkan kemarahan skuad Singa Utara itu ke pusingan kedua.